Kalimat menggetarkan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang sakit itu Sudirman, tapi Panglima Besar tidak pernah sakit. Kalimat menggetarkan itu diucapkan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat ia dibujuk untuk tetap tinggal di Yogyakarta agar tak memimpin perang gerilya. Kala itu tahun 1948, Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Serangan Belanda itu dikenal sebagai agresi militer Belanda jilid 2. Ketika Yogyakarta sebentar lagi jatuh, Sudirman sedang dalam keadaan sakit. Ia tengah didera penyakit tuberkulosis atau paru yang parah. Tapi, alih-alih menyerah karena sakit, Sudirman justru makin garang. Setelah Belanda ingkar janji melanggar perjanjian gencatan senjata, Bung Karno, Presiden RI saat itu coba membujuk Sudirman untuk tak ikut bertempur memimpin tentara. Pertimbangan Bung Karno, karena Sudirman sedang sakit, ia khawatir dengan menyingkir ke hutan memimpin perang gerilya, kondisi kesehatan Sudirman akan memburuk. Tapi dengan tetap ada di Yogyakarta, setidaknya Sudirman bisa dirawat dengan baik. Meski berstatus tahanan Belanda, tapi Sudirman adalah tentara, jiwanya adalah jiwa tentara. Bagi Sudirman, jika sampai ditahan Belanda, sama saja akan meruntuhkan semangat juang anak buahnya. Ia pun memilih tetap bersama anak buahnya, memutuskan angkat senjata dengan paru-parunya yang terus didera penyakit parah. Maka terlontarlah kalimat menggetarkan dari mulut sang jenderal besar tersebut. Yang sakit itu Sudirman, tapi Panglima Besar tidak pernah sakit. Kalimat yang menunjukkan, dia benar-benar Panglima Besar. Tak ada kata menyerah dalam kamus Panglima Besar. Tak ada kata takut dalam prinsip seorang panglima tentara. Dalam keadaan sakit keras sekalipun, seorang panglima harus menunjukkan dirinya sebagai seorang panglima, komandan tertinggi tentara. Itu pula yang diperlihatkan Jenderal Sudirman kala dibujuk untuk tak ikut menyingkir memimpin perang gerilya. Maka, sejarah pun mencatatkan, Jenderal Sudirman, panglima tentara Indonesia yang tak pernah menyerah bertekuk lutut pada musuh. Karena itu pula, sosoknya begitu dihormati para tentara Indonesia hingga sekarang. Dianggap panglima paling legendaris dalam sejarah TNI. Setelah itu, dengan keadaan sakit parah, Sudirman angkat kaki pergi ke hutan. Memimpin perang gerilya, ia memilih tetap bertempur. Di saat pemimpin republik lainnya memilih bertahan di Yogyakarta untuk kemudian ditahan Belanda. Bagi Sudirman, seorang panglima tentara ditahan musuh adalah aib terbesar bagi prajurit. Ia lebih memilih jalan keras, tetap maju berperang. Baginya, mati di tengah pertempuran lebih terhormat ketimbang meninggal dalam tahanan musuh. Senyaman apapun itu, itulah Jenderal Besar Sudirman, panglima tentara termuda dalam sejarah TNI. Pada akhirnya, Sudirman hanya menyerah pada takdir yang digariskan Tuhan. Tapi, ia tak pernah menyerah pada musuh. Pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang, Sudirman wafat, meninggalkan jejak perjuangannya sebagai panglima sejati TNI. Panglima yang tak pernah menyerah pada musuh.